Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalamu ala ibadihi wa sahbihi wa ma'ad. Yang saya hormati para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nurul Jannah rahimahumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam ini kita memasuki malam yang ke-25. Berarti tinggal hitungan hari bulan Ramadan akan segera mendatangkan kita. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita laksanakan selama bulan Ramadan ini dan juga secara umum senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sisa beberapa hari di bulan Ramadan di tahun ini kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin, termasuk kemampuan untuk selalu meningkatkan amal-amal ibadah kita. Amin. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nurul Jannah rahimakumullah, jika kita amati, sesungguhnya perintah ibadah di dalam agama Islam, terkhusus ibadah-ibadah mahdhah, di antaranya kalau kita lihat sholat, maka sesungguhnya di dalam perintah ibadah-ibadah itu selalu mengandung dua sisi dimensi, yaitu dimensi luar atau dimensi lahir dan dimensi dalam atau dimensi hati. Maka sholat yang secara syariat kita laksanakan dengan gerakan yang sudah kita ketahui sebagaimana diajarkan dalam fikih, maka sesungguhnya ada dimensi batin yang juga tidak boleh kita tinggalkan. Makanya di dalam sholat itu kita diperintahkan untuk bagaimana caranya agar hati ini tunduk dan ingat kepada Allah. Itulah yang disebut pada aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un khusyu'. Lalu di samping itu ada dampak-dampak yang lahir dari ibadah yang kita lakukan. Sholat itu diantaranya adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Zakat juga demikian, zakat itu dimensi zahir, tapi ada dimensi batin yang sesungguhnya itulah namanya, kalau dalam ayat di dalam surah At-Taubah itu khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi untuk membersihkan jiwa, untuk membersihkan harta. Jadi ini aspek-aspek yang batin. Puasa ini yang zahir, itu yang kita laksanakan adalah kita meninggalkan makanan, minuman dan semua hal-hal yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tetapi ada dimensi batin yang tidak hanya itu. Di antaranya adalah bagaimana kita puasa ini betul-betul merasa bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah. Lalu bagaimana kita puasa ini ada dimensi batin bahwa kita ini harus berempati kepada orang lain. Ketika umpama di luar Ramadan ada saudara-saudara kita yang tidak bisa makan, tidak bisa minum dalam sehari-hari, ini yang kita masukkan dalam dimensi batin. Belum lagi kalau kita lihat di dalam hadis qudsi, Allah berfirman melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dawuhnya adalah as-shaumu li wa ana ajzi. Jadi puasa itu untukku. Itu kalau secara harfiah pemahamannya seperti itu. Tapi ada ulama yang memahami bahwa as-shaumu li itu maksudnya adalah puasa adalah untuk meneladani sifat-sifatku. Ya, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas ya dengan puasa yang dilakukan oleh orang yang melakukan puasa itu. Sehingga antara satu orang dengan yang lain itu kualitas puasanya, pemaknaan dimensi batinnya itu bisa berbeda satu sama lain. Ada orang yang puasa itu disupport dengan ibadah yang lain itu luar biasa, baik di siang hari atau juga di malam hari. Ada yang puasa itu ya puasa nyel, tapi masih mohon maaf tidak meninggalkan perbuatan buruk. Lah orang seperti ini dalam hadis dinyatakan man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Jadi barang siapa yang dia meninggalkan makan minum, artinya dia puasa ya, tapi dia tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang buruk,
maka Allah tidak butuh terhadap puasa yang dia lakukan. Nah, ini berarti dimensi batin. Kalau secara syariat, zahirnya sah, dia sudah menunaikan gugur kewajiban. Tapi kan ada dimensi batin yang tidak bisa kita tinggalkan. Nah, kembali ke yang tadi. Maka terkait dengan puasa, ada satu dimensi batin yang harus kita pahami, kita renungkan, dan kita terapkan dalam diri kita. Bahwa puasa itu kalau kita mengacu pada hadis qudsi tadi, itu adalah untuk meneladani sifat-sifat baik Allah. Yang kalau kita lihat di dalam Al-Asma'ul Husna, Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Nah, ini bisa dirasakan, bisa diimplementasikan kalau orang itu betul-betul memahami, betul-betul menghayati puasa yang dilakukan dalam arti dimensi batin. Ya. Maka terkenal sekali ungkapan para ahli sufi, tokoh-tokoh sufi itu, kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan dalam tanda petik, ini ada tiga hal yang harus kita lalui. Yang pertama, ini namanya takhalli. Takhalli itu adalah kita mengosongkan diri kita, mengosongkan jiwa kita dari sifat-sifat yang buruk. Dari sifat-sifat yang buruk itu kita tanggalkan, kita hilangkan semaksimal mungkin. Karena sifat-sifat buruk inilah sesungguhnya itu ada dolongan hawa nafsu, yang hawa nafsu itu adalah terkait dengan dimensi zahir manusiawi. Yang itu dalam bahasa Arab disebut aspek basyariyah. Tetapi hawa nafsu tidak bisa dibunuh karena memang bawaan manusia, tetapi dia harus diarahkan dan dibimbing oleh ruhani yang ini di bawah pancaran atau bimbingan wahyu. Jadi harus di bawah bimbingan wahyu biar enggak tersesat. Nah, maka setelah takhalli, maka yang berikutnya adalah tahalli. Tahalli apa? Tahalli itu berhias. Maka ketika Allah menyatakan as-sawmu li wa ana ajzi fihi, maka di sini at-tahalli ini setelah kita menyingkirkan sifat-sifat yang enggak baik itu, kita berusaha memasukkan sifat-sifat baik. Bagaimana kita punya sifat kasih sayang kepada sesama, ada kepedulian sosial, dan itu oleh Rasulullah diajarkan betul di bulan Ramadan. Dalam hadis kita masyhur sekali hadis yang mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan. Jadi Rasulullah itu orang yang paling ringan, paling dermawan dalam hal kebaikan. Dan itu lebih dermawan lagi ketika bulan suci Ramadan, karena Rasulullah puasanya sudah betul-betul merasakan aspek batinnya. Kan begitu. Lalu setelah at-tahalli, maka disinilah kata para sufi nanti akan bertemu yang namanya at-tajalli. At-tajalli adalah pertemuan dengan Tuhan. Yang kalau kita berada di bumi atau di dunia ini, maka pertemuan dengan Tuhan itu adalah sifatnya melalui keimanan yang demikian kuat. Itulah pancaran yang namanya ihsan. Yang itu apa, orang itu tidak akan merasa takut kecuali pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan melakukan semua apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Itu tajalli. Dan tajalli yang sesungguhnya nanti ketika berada di akhirat, orang mukmin akan bertemu dengan langsung, akan bertemu secara langsung dengan Allah, dan itu adalah kenikmatan yang paling puncak ketika kita berada di akhirat. Maka ada hadis yang lain, lisa'i farhatan. Jadi orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa. Kebahagiaan yang kedua adalah ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Lah, bertemu ini, kalau orang di dunia bertemu dengan Tuhan, maka dia ini hatinya itu bahagia. Hatinya itu tidak ada kesedihan. Dan nanti yang puncaknya adalah di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang beriman yang menunaikan ibadah-ibadah kita, termasuk puasa Ramadan kita, dan kita bisa memahami dan memaknai sisi-sisi batiniah puasa yang kita lakukan, sehingga bisa mengantarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Wallahu'alam. Mudah-mudahan manfaat. Maaf, adzallahu iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.